Shalom dan selamat pagi bagi kita semuanya, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Kita berdoa, kasih karunia dan damai sejahtera kiranya menyertai kamu sekalian, di dalam nama Allah Bapa dan nama Anak-Nya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan yang menjadi perenungan bersama bagi kita pada hari ini, Jumat tanggal 22 April tahun 2022. Kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam surat 2 Tesalonika pasal yang kedua ayat yang ke-16. Demikian pembacaan firman Tuhan. Dan ia Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Dalam bahasa Batak dikatakan apala Tuhata Yesus Kristus dohot debata amata nama kahlongi hita jala mangalehon apulapul namian toktong dohot pakirimo nadinggan sian asini rohai. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebuah pesan penting yang mengingatkan dan sekaligus menguatkan disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonika, yang pada saat itu tengah dibingungkan oleh rupa-rupa ajaran yang menyesatkan dan yang membuat jemaat hidup dalam ketidakpastian dengan mempertanyakan benarkah bahwa Yesus akan datang kembali sebagaimana yang dijanjikannya? Karena bagaimanapun jemaat telah lama menanti, bahkan telah banyak saudara-saudara seiman yang meninggal dunia. Ditambah situasi yang begitu membuat jemaat sendiri merasa tertekan karena mengalami penganiayaan dan penindasan yang berat dari orang-orang yang tidak menyukai kekristenan. Bahkan ada penyesatan-penyesatan yang menggoda mereka untuk menyangkal Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimanapun situasi jemaat pada saat itu adalah situasi yang menguji iman. Karena itu Rasul Paulus mengingatkan jemaat dan juga kita sekalian bahwa orang-orang percaya adalah orang-orang yang telah dipilih Allah untuk diselamatkan. Karena itu setiap orang percaya harus tetap kuat, bertahan, dan setia dalam pengharapan kepada Yesus Kristus sekalipun menghadapi penganiayaan dan kenyataan hidup yang berat dan pahit. Iman harus tetap bergantung kepada Kristus sehingga tidak mudah goyah dan terombang-ambing oleh situasi dunia ini. Secara khusus melihat serenungan kita pada saat ini, Paulus mengajak jemaat untuk percaya bahwa Allah sesungguhnya mengaruniakan penghiburan abadi, penghiburan yang tanpa batas, serta pengharapan yang baik. Karena bagaimanapun dialah sumber penghiburan yang sesungguhnya, dialah yang menguatkan pengharapan kita. Karena pengharapan yang baik di dalam Allah itulah yang memampukan kita untuk tetap optimis dan bersemangat bersyukur menjalani hidup ini sekalipun banyak hal yang kita alami. Dan itu semua Tuhan berikan dalam kasih karunia-Nya yang telah mengasihi kita. Ya Tuhan yang tidak menginginkan kita hidup dalam kebimbangan, namun ia Tuhan yang menginginkan kita hidup dalam kepastian. Dalam keyakinan bahwa sekalipun badai menerpa,
Sekalipun duka melanda, namun Tuhan tetap menjadi pegangan yang memampukan kita untuk tetap bertahan. Karena Ia menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Hanya Tuhan satu-satunya pribadi yang dalam kasih dan anugerah-Nya kita dilayakkan menerima penghiburan abadi yang tidak dapat dan tidak sanggup diberikan oleh dunia ini. Dunia tidak akan pernah mampu memberikan pengharapan, keselamatan, kehidupan baru yang kekal, damai sejahtera, bahagia, dan penuh sukacita. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu mencari penghiburan dan pengharapan yang berasal dari dunia yang jahat dan berdosa adalah tidak berguna. Memburu penghiburan dan pengharapan yang berasal dari dunia akan berakhir dengan kesia-siaan belaka. Bahkan seseorang yang memburu penghiburan dan pengharapan pada dunia bisa jadi terjebak dan tersesat di jurang maut, di lembah kekelaman yang paling kelam dan gelap. Namun melalui Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, Yesus Kristus, Allah Bapa kita, Allah Bapa sudah mengutus Roh Kudus-Nya. Roh Kudus yang menjadi penghibur kita, Roh Kudus yang menjadi sumber pengharapan kita, Roh Kudus yang mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, menasihati, dan menopang kita. Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengorbankan diri-Nya, Ia rela dihina, dianiaya, disalib, mati, dikuburkan. Namun bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah, Bapa kita. Ia yang sudah melimpahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik, keselamatan, kehidupan kekal, dan damai sejahtera di sorga. Karena itu sebagai orang percaya, orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan, mari tetap percaya, bersyukur dan bersuka cita karena kasih setia dan karunia-Nya bagi kita. Kita sudah dikasihi, dipilih, ditetapkan, dibenarkan dan diselamatkan dengan darah-Nya yang mahal. Karena itu berbahagialah kita yang memperoleh penghiburan dan pengharapan yang bersumber dari Allah. Karena tidak akan ada orang yang berkuasa mengambil atau merampasnya dari kita. Berbahagialah kita yang memohon penghiburan dan pengharapan dengan iman yang teguh kepada-Nya. Karena Dialah yang menjadi sumber dari segala sumber penghiburan dan pengharapan. Ia yang sudah melimpahkannya kepada kita berdasarkan kasih setia dan kasih anugerah-Nya. Sebagaimana kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kita, dan Ia Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah melanjutkan hidup dengan penuh sukacita, dengan selalu meyakini bahwa Tuhan selalu ada untuk kita. Sekalipun banyak hal yang kita alami selama kita hidup di dunia ini, namun dengan berpegang teguh kepada Tuhan, kita diyakinkan bahwa Tuhan akan memampukan kita menghadapi badai kehidupan, menghadapi pergumulan, menghadapi duka cita. Karena Tuhan sebagai sumber penghiburan abadi selalu ada bersama-sama dengan kita. Tuhan selalu menolong dan menguatkan kita. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah, Bapa di dalam surga, dalam kasih karunia-Mu telah mengasihi kami, bahkan menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik bagi setiap kami. Kami bersyukur atas pengorbanan-Mu, atas keselamatan yang Engkau beri. Mengingat segala pengorbanan-Mu ya Tuhan, itulah yang memampukan kami untuk tetap bersukacita dan bersyukur
memiliki Tuhan yang begitu peduli dan mengasihi kami. Tolonglah kami melanjutkan hidup kami dengan berbagai hal yang kami hadapi dengan tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Karena kami percaya Tuhan selalu ada untuk kami. Mampukan kami untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan dalam aktivitas kami pada hari ini. Biarlah hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Ampunilah kami atas segala dosa dan pelanggaran kami dalam kasih Kristus Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.